Selamat siang sobat rumah GWF, apa kabar? Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Ini di Desa Pulosari ya, tempat tinggal saya. Beginilah kehidupan di kampung. Jadi di kampung itu kita memanfaatkan segala potensi yang ada. Tentunya kalau misalkan di kampung ada lahan sedikit, kebanyakan di daerah kami ini bertani dan juga berternak. Jadi si lahannya itu digunakan untuk menanam rumput dan juga bertani sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Dan kalau misalkan kali ini ada tanaman rempah-rempah, yaitu pohon pala. Jadi di sini tuh di kampung tentunya orang-orang itu lebih memanfaatkan halaman sekitarnya untuk ditanami rumput dan juga si pohon pala ini nih, sahabat rumah GWF. Kalau misalkan untuk rumput, ternyata di sini ditanami berbagai macam jenis rumput ya. Lihat, ada red napier dan ada pakcong juga. Gitu pun ada rumput odot. Tentunya rumput odot ini kebanyakan orang lebih banyak memilih si rumput odot ini. Begitupun di lokasi ini. Jadi di lokasi ini sebagian besar untuk bank pakannya ditanami rumput odot. Rumput odot ini untuk kebutuhan ternak domba ya tentunya. Karena mayoritas di daerah kami ini orang-orang lebih banyak beternak domba. Jadi per kepala keluarga itu punya peternakan. Ya, ternak tradisional skala rumahan ada nyampe 15 ekor sampai 50 ekor juga. Nah, ini sahabat rumah GWF, untuk bank pakannya bisa dilihat ini rumput odotnya. Dan untuk campuran di sini ada indigo vera juga ya. Nah, ini indigo veranya. Ada beberapa pohon indigo vera. Dan selain indigo vera, biasanya untuk pelengkap pakan ternak domba itu ada pohon mani. Ini dia. Nah, itu dialah. Kayu mani atau kayu Afrika. Jadi untuk diambil daunnya dan dikasihkan ke ternak, karena si kayu si daun mani ini proteinnya tinggi. Jadi sebagian besar untuk campuran pakan selain odot ada red napier, ada pakcong. Jadi dikasih mani itu dia tadi dan indigo vera. Nah, kita lihat ke depan nih, ke kandang dombanya. Ini ada red napier. Ini kita cek ke kandang dombanya. Ini ada Emil. Emil kemana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Emil suka senyum-senyum. Nah, ini nih. Mantap, barah ekor ya, Mil. Ayo 12 ekor nih. Mantap mujeuhna ieu mah si domba-dombanya. Ini indukannya. Ini rumput odot nih. Sahabat rumah GWF. Jadi memang kalau rumput odot ini pakan andalan. Nah, kalau misalkan di kampung itu biasanya ada pengasapan seperti ini, jadi pembakaran. Ini bekas sampah-sampah nanti dipakar, dipuput biasanya. Nah, jadi kalau orang kampung itu biasanya peternak tradisional ini untuk mengusir nyamuk, dan lebih bagus kalau misalkan
seumpama ada pembakaran seperti ini. Nah, kalau ini pakcongnya nih. Ini daun pakcong. Mantap. Ini baru lahiran ya, Ramil? Lahiranan ya, Mil? Kemarin. Kemarin? Ini dua ekor. Ini jantan betina apa kumaha, Mil? Sajodo. Oh, sajodo. Jadi jantan dan betina. Ini baru satu hari. Nah, mantap. Rezeki. Tuh, kalau di sini seperti ini nih. Jadi ya biasalah. Ini dikasih apa namanya, biasanya daun-daun mau jerami ataupun ini ilalang, disebutnya ilalang. Jadi muncul orang dia mah supaya tetap poros. Itu mantap tuh dombanya tuh. Ini Idul Adha 3.500 malaku ini untuk dombanya nih. Ini pemacaknya cuman satu berarti ya. Pemacaknya cuman ini. Indukana bara ekor mil indukana hiji. Dua, tilu. Opat, lima, genepnya. Oh, berarti indukan aya genep ekor. Pejantannya satu ini. Mantap pejantannya nih. Besar. Oke, sahabat rumah GWF. Jadi untuk kehidupan di kampung memang seperti ini apa adanya. Biasanya orang-orang itu lebih cenderung beternak dan bertani. Jadi per kepala keluarga itu hampir punya peternakan domba. Ada yang 12 ekor tadi kan, ini Kang Emil ini punya bapaknya. Ada 12 ekor. Ada yang 15, ada yang sampai 50 ekor juga. Oke. Pokoknya salam sukses untuk kita semuanya. Semoga peternakan Indonesia semakin lebih maju.